Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilin Ernawati, Kepala Sekolah SDIT Harapan Insan. SDIT Harapan Insan adalah satu-satunya sekolah dasar di wilayah Kota Caruban yang bergabung di jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. SDIT Harapan Insan mempunyai visi dan misi yang mengedepankan akhlak dan akademik yang seimbang. SDIT Harapan Insan terletak di wilayah Kota Caruban dan tempatnya sangat strategis. SDIT Harapan Insan mempunyai beberapa pembiasaan pagi untuk membina karakter siswa, yaitu nasionalis serta religius. Yang pertama adalah sholat duha dan dilanjutkan murojaah hafalan anak-anak. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu nasional. Yang ketiga Asmaul Husna. Yang keempat bahasa Inggris, pembiasaan bahasa Indonesia, pembiasaan bahasa Jawa, dan pembiasaan bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu kegiatan Jumat, ada senam, jalan kaki, dan menggosok gigi bersama. SDIT Harapan Insan berkarakter Qur'ani, cerdas, terampil, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Harapan Insan memiliki fasilitas ruang yang nyaman.